Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya, balik akan kita aplikasikan pupuk SR. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya ya, leader dari Riau PT Base Corporation. Hari ini kita mau mengaplikasikan pupuk Pilau Slow Lilies ya. Jadi hari ini tepatnya hari ke-7 ya Lebaran, kita mau mengaplikasikan pupuk Pilau Slow Lilies di Lampung Barat, yaitu untuk tanaman durian. Jadi mudah-mudahan nanti produknya di sini bisa bermanfaat, berguna untuk petani. Nah, langsung saja kita tutorial ya. Ini Pilau Slow Lilies. Nanti kita potong bagian tengah, lalu kita timbun. Untuk keadaan pohonnya seperti ini ya, sudah besar tapi belum pernah berbuah. Kita coba aplikasi slow release, mudah-mudahan bisa cepat berbunga dan berbuah. Amin amin ya rabbal alamin. Aja kita koyak bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Kita lalu tanam. Jadi sangat praktis, simple sekali caranya. Tanam, kita tunggu 3-4 bulan ke depan.